Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayatnya kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka talabul ilmu ber menuntut ilmu agar kita bisa masuk kepada sabda beliau sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-qur'ana wa, ta wa sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita mulai masuk ke surat an ya. Setelah minggu lalu, kita selesai dari surat Al-Fatihah. Dan Alhamdulillah, kita bisa langsung menuju akhir surat. Jadi sudah satu Quran ya. Masya Allah. Sudah mau hatam, Sat. Mau hatam ya. 30, 30 Juz, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Insya Allah. Uh, siapa nih yang akan membaca surat Anas? An Ada yang bisa membaca? Ustadz Ardani bin Yakub. Ya. ya. Fadl. Siapa yang mau? Siapa yang berkenan atau silakan. Ya Ustadz. Pak Hafid. Ya udah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس minal jinnati wanas insyaallah Pak Anto Zuan bisa bantu baca ini artinya Bismillahirrahmanirrahim. dengan menyebut nama Allah yang maha murah lagi maha penyayang Allah pelindung manusia dari kejahatan, bisikan syaiton dan manusia Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Anas An merupakan surat Makkiyah terdiri dari enam ayat yang diturunkan sesudah surat Al-Falaq. Dan surat Anas An ini itu diambil dari penamaan surat diambil dari penyebutan Anas An yang ada di sini yang disebutkan secara berulang kali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ayat ini turun bersamaan dengan surat Al-Falaq. Yang mana ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terkena sihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Aqsam yang meletakkan rontokan rambut beliau Shallallahu alaihi wasallam yang berjumlah 11 helai di bawah sebuah batu yang berada di bawah sumur yang berair. Ya, karenanya jumlah ayat surat Anas an dan surat Al Falak jumlahnya adalah 11. an Anas berjumlah 6 surat Al Falak berjumlah 5 ayat. Dalam surat ini Allah Subhanahu Wa ta Taala memerintahkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berlindung kepada Allah dari waswas -was syaitan. Tentunya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berarti perintah kepada kepada umatnya. Dan kaitannya dengan surat An-Nas ini adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari bahaya godaan syaitan yang selalu membisikkan ke dalam dada manusia dan kita ketahui bahwasanya setan adalah musuh yang sangat berbahaya. Kita tidak bisa melihat mereka sedangkan mereka bisa melihat kita. Oleh karena itu, kita memerlukan zat yang melihat para setan itu untuk kita berlindung kepadanya sehingga kita bisa terhindar dari godaan-godaan dan serangan-serangan yang mereka lakukan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah lah tempat kita meminta pertolongan, meminta perlindungan agar kita terhindar dari setan yang selalu menggoda manusia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat pertama Qul a'udzu Katakanlah wahai Muhammad, Aku berlindung kepada rabb manusia. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai rabb manusia. Allah yang mencipta, memiliki seluruh yang ada di alam ini, mengatur, berkuasa, pemberi rizki, dan... Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob semesta alam beserta dengan isi yang ada di alam itu, termasuk di dalamnya adalah para syaitan yang selalu menggoda manusia. Artinya, sangat wajar, dan memang seharusnya begitu. Kita berlindung dari kejahatan syaitan yang melihat kita, dan kita tidak melihat mereka kepada Rob. Zat yang menciptakan syaitan itu sendiri, sehingga kita bisa memastikan bahwasanya rabb yang menciptakan syaitan itu bisa melindungi kita dari godaan syaitan yang terkutuk, sehingga ketika kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa memenangkan peperangan dan selamat dari godaan setan yang terkutuk dan mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin sebagai pencipta, pemilik, perawat, pemberi rezeki yang menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan adalah bentuk dari tauhid rububiyah. Yang mana orang-orang seluruh yang ada di muka bumi ini baik jin, para orang kafir, orang muslim dan semuanya mereka mengetahui ini bahwa Allah subhanahu wa taala itu mempunyai sifat rububiah ini bahkan orang-orang musyrik seperti yang disebutkan Allah subhanahu wa taala di dalam Al Qur'an, Qur'an surat Yunus misalnya ayat 22 sampai 23 الله برفيرمان هو الذي يسيركم في البحر في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف جاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم أفا يمرق دعوا الله مخلصين له الدين La'in anjaina min hadihi Ketika orang-orang orang, -orang, orang musyrik yang berada di dalam uh, lautan yang disebutkan dalam ayat ini. Dialah Allah yang menjadikan kamu dapat berjalan daratan dan di lautan. Sehingga apabila kamu berada dalam bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik. Dan mereka berdoa. Namun ketika datang angin badai. Dan apabila gelombang dari segunap penjuru menimpanya. Mereka kan. Mereka yang bahwa mereka telah terkepung bahaya di dalamnya. dalamnya. Allah, Mereka berdoa kepada Allah. Mukhlisina lahutin. Berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata mereka berkata lain anjayna min hali dan aku sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini pastilah kami termasuk orang-orang yang bersyukur orang-orang musyrik mengetahui hal ini bahkan iblis pun mengetahui hal ini dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan menciptakan dia diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Hijr ayat 32 sampai 37 qala ya iblis ma laka alla takuna ma asajirin as Allah berfirman wahai iblis apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama para malaikat yang sujud itu iblis berkata qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah yang kering. Yang berasal dari lumpur yang hitam. Iblis mengakui bahwasanya Allah lah yang menciptakannya. Oleh karenanya, belum tentu orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyahnya dia juga pasti mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya. Jadi kadang ada orang yang mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki. Tetapi dia tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan melakukan kesyirikan dengan menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala yang notabene mereka adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang diciptakan seperti dia diciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di ayat yang kedua, Allah itu Malikin Nas. Allah adalah Raja manusia. Ya, benar, ayat ini menyebutkan bahwasanya Allah itu rajanya manusia, raja yang sebenar-benarnya raja, penguasa manusia yang sebenar-benarnya penguasa. Dialah rajanya manusia di dunia dan di akhirat. Adapun manusia, mereka menjadi raja di dunia ini. Dan bukanlah raja yang sebenarnya. Mereka tidak memiliki apa-apa sebenarnya kecuali atas izin rajanya manusia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melihat ayat ini, Malikin Nas. Seolah-olah ayat ini menunjukkan kepada dua kelompok manusia. Yang pertama kepada para rakyat dan masyarakat umum. Karena sebagian masyarakat terlalu mengagungkan pemimpin dan raja-raja mereka. Sehingga kadang-kadang sesuatu yang seharusnya menjadi hak Allah mereka berikan kepada raja, raja mereka sehingga mereka jatuh kepada kesyirikan. Pada Allah sajalah malikin nas. Rajanya manusia yang berhak disembah. Tidak ada yang lain. Dan karenanya kita bisa melihat di Quran surat At-Taubah ayat 9 Ayat 31, ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang Nasrani yang telah menyembah para pendeta dan tokoh-tokoh mereka dengan cara mentaati mereka secara membuta. Menghalalkan apa yang mereka halalkan, mengharamkan yang apa yang mereka haramkan. Padahal Allah tidak mengharamkan dan tidak menghalalkan. Coba simak. Ittakhadu ahbarahum subhanahu orang-orang nasrani itu ittakhadu ahbarhum mereka menjadikan orang-orang alimnya para rahib mereka min dunillah sebagai tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di samping yang lain mereka juga mempertuhankan Nabi Isa, Ibnu Maryam, putranya Maryam. Padahal mereka hanya disuruh dia dulu ilah wahidah, Disuruh hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Subhanahu amma yushirkun mengasusi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dalam ayat ini, ada seorang sahabat yang dahulu Yahudi kemudian masuk Islam, yang bernama Adi bin Hatim. Ketika mendengar ayat ini, beliau berkata, Ya Rasulullah, mereka tidak menyembah para pendeta tersebut. Kemudian Rasulullah menjawab pertanyaan beliau, Bukankah pendeta itu mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram? kemudian mereka mengikutinya. Itulah bentuk peribadatan mereka kepada para pendeta tersebut. Oleh karenanya, la makhluk fi Tidak boleh mentaati seorang makhluk ketika perintahnya itu sebuah maksiat kepada al-khaliq, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sebutkan di ayat ini, Malikinas. Allah adalah Malik, Rajanya, manusia. Kemudian kelompok yang kedua, ayat ini juga ditunjukkan kepada para raja dan para penguasa. Ayat ini menjelaskan bahwa sebenarnya manusia itu bukanlah penguasa. Tapi mereka hanyalah pemegang amanat, kekuasaan yang Allah titipkan kepada mereka. Dan bukanlah dan bukankah kita mengetahui bahwasanya mereka itu sangat mudah bagi Allah untuk mengangkat dan melangsirkan mereka. Tidak ada yang kekal. Allah sebutkan di Quran Surat Al-Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til tu mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka min man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tu'zillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Katakan oleh Muhammad Qulillahumma Sunyi Allah subhanahu wa ta'ala Yang mempunyai kerajaan Allah memberikan kerajaan kepada orang yang kehendaki Allah juga yang mencabut kerajaan dari orang yang kehendaki Engkau ya Allah Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki Engkau hinakan orang yang engkau kehendaki Di tangan Allah lah saja Segala kebaikan Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Oleh karenanya, dengan mengetahui malikin nas, Allah rajanya manusia, seorang yang diberi amanat ini tidak boleh tidak boleh sombong. Bahkan berusaha harus berusaha menjadi hal ini karena itu adalah amanah. Ya Allah bisa dalam hitungan detik untuk mengangkat amanah itu dan dia bisa jatuh ke dalam kehinaan sehina-hinanya ketika ia tidak memegang amanat itu dengan se sebaik-baiknya. Oleh karenanya seseorang itu tidak diperkenankan untuk menyebut dirinya raja-raja di, raja diraja atau di sebuah di di Persia disebutkan Syahinsyah atau di India disebutkan Syahjihan Karena raja yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis disebutkan Inna akhna'a Ismin Sesungguhnya serendah-rendah nama. Jadi Allah adalah orang yang menamakan dirinya raja di raja di raja. Ayat ketiga Allah sebutkan ilahinnas. Allah adalah sesembahan manusia. Ilah artinya sesembahan. Kalimat la ilaha illallah. Artinya tiada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat ini ilahin nas terkandung di dalamnya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu yaitu kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam kita beribadah. Tidak boleh kita beribadah kecuali hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak boleh takut tidak boleh berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tauhid uluhiyah ini adalah tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang dimulai dengan Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tauhid inilah surga dan neraka diciptakan karena tauhid inilah terbentuk antara mana yang membelanya dan mana musuhnya dan karena tauhid inilah manusia dan jin diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan karena berpegang dengan tauhid ini, para nabi diusir dari kamu halaman mereka. Bahkan orang yang berpegang dengan tauhid ini mereka dimusuhi. Karena tauhid uluhiyah ini adalah inti dakwah para rasul, inti dari agama Islam inti dari kandungan Al-Qur'an yaitu kita hanya menyembah kepada ilahinnas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan dasar antara tauhid rububiyah yang disebutkan di atas dengan tauhid uluhiyah di ayat ini ilahinnas tauhid tauhid rububiyah itu seolah-olah dia adalah mentauhidkan Allah di dalam perbuatan Allah menciptakan, memberi rizki, mengatur. Sedangkan tauhid uluhiyah menciptakan mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Jadi Allah sebagai objek. Dan tauhid rububiyah semua orang bahkan orang kafir bahkan iblis pun seperti disebutkan tadi mengakuinya. Sedangkan yang melaksanakan tauhid uluhiyah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya saja dan dia tidak mensekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya. Hati yang keempat, misharil waswasil khannas dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi. Di dalam ayat ini, misharil waswasil khannas, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa sifat setan itu selalu bersembunyi. Dan kalau mendengar azan ataupun iqamat salat, mereka lari terbirit-birit. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, 'Idza nudiya lis salah, adbar syaitan.'" Walahu duratun jika panggilan salat atau azan dikumandangkan, maka setan itu lahir terbirit-birit. Sambil mengeluarkan durat. Apa itu durat? Yaitu kentut. Hatta la yasma Sampai lari sampai tidak mendengar. Mendengar suara adhan itu. Fa'idha qadhan nida. Apabila panggilan adhan telah selesai. akbala Kemudian setan itu kembali lagi menggoda manusia. Sampai kapan? Hatta adbara hatta akbal. Ketika komat dikumandangkan, lari lagi. Kemudian telah selesai komat, mereka datang lagi untuk menggoda, menggoda orang yang sedang melaksanakan sholat. Dan menyelinap مع في داخل هاتي سأراه حتي يختر بين المرء ونفسه هاتي سأراه يقول أذكر كذا أذكر كذا إغت... إني دنأتوا بعدها مسكوت قال يا رسول الله لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدرك كم صلى. suruh ingat ini, ingat itu. Sampai terus saja dia menggoda-goda dengan godaan yang sangat dahsyat. Sehingga orang yang sholat tidak menyadari. Kadang sampai rokat berapa sekarang dia sedang sholat itu. Dan kita sering mendapati hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi setan itu duduk di hati manusia. Jika manusia lemah, maka ia akan masuk ke dalamnya untuk membisikkan hal-hal yang membuat seseorang itu lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, lupa dari dari berzikir. Dan ketika seorang itu berzikir, maka setan akan akan bersembunyi, seperti disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Para hadirin ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 36 وَمَنْ يَأْشُ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ Nuqayit lahu syaitanan Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang mapmurah itu tidak atau lupa atau meninggalkan Al-Qur'an, lupa dari berzikir. lahu, lahu Kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan lahu maka syaitan itu yang menjadi teman yang selalu selalu menyertainya ayat yang kelima Allah sebutkan allazi yuwaswisu fi sudurin nas. yang membisikkan kejahatan ke dalam sudurin nas ke dalam dada dada, dada manusia jadi bisikan syaitan pada hati manusia dan sangat banyak sangat beragam. Semuanya dari bisikan-bisikan itu mengarahkan kepada kemaksiatan dan kejahatan. Dan bisikan ini seperti disebutkan ayat ini alladzi sufi sudurin di dalam dada dada manusia. Disebutkan di situ sadurun sudur sudur dada dada. Tidak disebutkan kepada pada qalbun hati atau kepada fuad yang bernama hati. Karena Tiga hal ini itu bermakna sama, hanya berbeda penggunaan saja. Karena baik fuad ataupun kolbun itu ada di di dada. Dan pernyataan kolbun itu sesuatu yang berbolak-balik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha membolak-balikan hati. Oleh nah, karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa doanya? Ya mukallibal qulub sabit qalbi ala Ya Allah yang maha membolak balikan hati, teguhkan hati ini agar selalu berada di dalam agamamu, agar kita bisa terhindar dari waswasah syaitan yang selalu membisikan perkara yang tidak baik suduri الناس, di sudurin nas di hati-hati manusia yang di dalam hati itu ada, ada hati. Di dalam dada itu ada, ada hati. Yang Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diteguhkan, untuk diteguhkan agar tetap berada di jalan, jalan kebenaran. Kalau Rasulullah doanya itu ya qulub, qalbi Lalu kita yang tidak lebih bertakwa dari Rasulullah SAW lebih berhak untuk berdoa dengan ini ya mukallimul kulub sabit qalbi ala dinik para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yazalun nasu yatasa'aluna hatta yuqala hadza khalaqallahu kul khalqa fa man khalaqallah man wajada min dzalika syai'an falyaqul aamantu billah salah satu waswas syaitan disebut ya. sini Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda manusia senantiasa bertanya-tanya hingga ditanyakan ini adalah ini Allah yang menciptakan makhluk-makhluk ini. Sampai Di suara saya terdengar? Dengar ya? Jadi Manusia selalu bertanya-tanya hingga ditanyakan kepadanya, "Ini adalah Allah yang menciptakan makhluk. Lalu, siapakah yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Maka, ketika dia mendapatkan hal ini, yang mana syaitan selalu menggoda dia dari hal-hal yang jatuh kepada kekufuran. Ketika ini ciptakan Allah. Manusia ciptaan Allah. Iblis ciptaan Allah. Lalu Allah siapa yang menciptakan? Maka kalau seorang terdapat dalam hatinya hal ini. Maka hendaklah ia berkata. Aman tubillah. Saya beriman. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi iwasisu fi sudurin nas. Yang selalu membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia. Salah satu bisikan syaitan di dalam ibadah yang sering mungkin kita berada di dalam hal ini yaitu ketika seorang sedang sholat seolah-olah digoda keluar daripada uh, duhurnya itu angin, padahal ini bisikan setan saja. Setan memberikan was-was. Anda telah ngentut. Kamu telah ngentut begini. Padahal sebenarnya tidak. Makanya Rasulullah SAW sebutkan dalam hal ini. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Pesan Rasulullah SAW. Ida wajada ahadukum fi badni shay'an fa'ashkala alaihi akharaja minu shay'un amla. Fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma sautan au yajidarihan. Apabila seorang dari kalian mendapatkan sesuatu yang kurang beres dalam perutnya. Setan memberi was seolah-olah kentut padahal tidak kentut. Lalu rancu baginya perkara hal itu. Apakah keluar angin atau tidak. Maka Rasulullah s.a.w. menyebutkan. Fala yakhrujanna minal masjid hatta Maka janganlah dia keluar dari masjid. Maksudnya memotong sholatnya, keluar dari sholatnya. Sampai dia mendengar suara kentut itu atau mendapatkan bau daripada kentut yang keluar itu. Ini sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama dengan Al-yakinulah Sesuatu yang kita yakini itu tidak akan hilang dengan dengan keraguan raguan dan setan memasukkan keraguan-keraguan itu. Allah diwaswis sehingga seorang tidak tenang solatnya batal atau tidak batal atau tidak. Kalau tidak mendengarkan hal ini, baik suara ataupun bau, maka dia harus membangunnya di dalam keyakinan bahwa tidak batal. dalam hadis yang lain, yang termasuk juga bisikan syaitan di dalam ibadah, seseorang kadang-kadang dalam sholatnya melamun atau mengingat sesuatu. Sehingga ia lupa berapa rakaat dia sholat. كان يرى أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضرعة حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب للصلاة أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يختر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى Ini hadis yang kita sebutkan sebelumnya. Bahwasanya jika panggilan salat datang, setan itu lari terbirit-birit sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara azan. Apabila panggilan azan telah selesai, maka setan kembali. Dan bila iqamat dikumandangkan, setan kembali berlari. Dan ketika iqamat telah selesai dikumandangkan, dia menyelinap masuk ke dalam hati seorang berkata, "Ingatlah ini dan itu." Dan terus dia menggoda dengan godaan yang sangat luar biasa. Sehingga seorang tidak menyadari berapa rokaat yang telah dia laksanakan dalam sholatnya. Apabila seorang ragu, ini rokaat ketiga rokaat, atau rokaat keempat. Maka ambil yang paling kecil. Rokaat ketiga karena kita yakin kita telah melaksanakan rokaat ketiga dan ragu-ragu rokaat yang keempat. Maka al-yakinulah ya Yakin itu tidak bisa menghilangkan eh, keraguan-keraguan ke ke maka ambil yang paling yang paling yang paling kita yakin yaitu bilangan yang terkecil dua rokat atau tiga rokat, ambil dua rakaat satu rokat atau dua rokat, ambil yang satu rokat. dan segitu terusnya uh, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa ta Taala alladhi yuwaswisu fi sudurinnas. yang selalu memberi was-was di dalam dada-dada manusia. Ada dua hal yang syaitan mencoba memberi was-was kepada kita sekalian, yang berupa bentuk fitnah, baik itu fitnah subhat ataupun fitnah syahwat. Fitnah subhat yaitu bisikan syaitan ke dalam hati manusia agar ia di dalam memahami ajaran agama Islam ini. Fitnah yang terjadi akibat kebodohan sehingga ia mudah digoncang uh, arah angin. ke kiri dia ikut ke kiri, ke kanan ikut, ke kiri dia tidak punya patokan yang kuat. Dan fitnah subat ini yang menimpa kaum Nasrani. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berilmu. Sehingga mereka jatuh dalam kesesatan. Dan kalau seandainya orang Islam mempunyai sifat ini tidak mau belajar sehingga beribadah dengan tanpa ilmu, maka dia mirip dengan orang-orang Nasrani. Fitnah yang kedua yaitu fitnah syahwat, yang mana syaitan masukkan fitnah ini ke dalam hati-hati manusia agar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjalan di muka bumi ini hanya mengikuti hawa nafsunya. Orang yang terkena fitnah ini selalu mementingkan kesenangan dunia dan membuang jauh-jauh kehidupan akhirat. Seolah-olah hidup hanya dunia saja. Dia lupa bahwasanya setelah seorang itu meninggal ada kehidupan lain yang abadi. Fitnah syahwat ini juga menimpa orang-orang Yahudi. Maghdhub orang 'alaihim, orang-orang yang berduka Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Setelah dia belajar, dia mengetahui ilmunya tapi tidak melaksanakan. Maka seorang muslim yang telah mengetahui ilmu kemudian tidak mengamalkannya seolah-olah dia telah mengikuti orang-orang Yahudi di dalam dalam beragama. Minal jinnati natiwan nas. Ayat yang keenam dari golongan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala menerangkan pada ayat yang ke-6 ini bahwasanya yang membisikkan allazi waswis yang memberikan waswas -was, yang memberikan dan membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia itu mereka terdapat di dalam dua golongan minal jinnati wan mereka itu dari golongan jin dan golongan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-An'am ayat 112, "Wa kadzalika ja'alna likulli syai'in aduwan syayatinal ins wal jin yuhi ba'dhuhum ila ba'd zukhrufal qali ghurura." Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Yaitu syaitan-syaitan al-ins wal jin setan-setan manusia setan-setan jin yang mana mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan indah perkataan-perkataan yang indah tetapi menipu adapun iblis itu berasal dari golongan jin sebagaimana dalam firman Allah إذ قلنا di Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat. Sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah kata malaikat itu. Illa iblis. Kecuali iblis. kamu mau sujud. Karena minal jin. Iblis itu adalah dari golongan jin. Iblis mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Mendurhakai perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bertanya di sini. Patutkah kamu mengambil dia dan turun-turunannya itu sebagai pemimpin selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Dan Iblis itu adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim, orang yang zalim mengambil iblis sebagai yang ia agungkan dan ia memalingkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari dua ayat di atas, kita bisa simpulkan: minal jin natiwannas. dari jin dan manusia. Jadi, iblis dan syaitan ada dua istilah yang mempunyai titik berbeda dan kesamaan. Perbedaannya, syaitan itu terdiri dari dua golongan: golongan manusia dan golongan jin dan iblis itu termasuk daripada golongan jin. Jadi titik kesamaannya adalah bahwa kedua-duanya berasal dari golongan jin, tapi syaitan lebih umum. Karena syaitan mencakup daripada jin dan manusia. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencoba membandingkan antara surat An-Nas dan surat Falak. Di surat An-Nas ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk berlindung dari beberapa hal. Yang pertama, berlindung dari tiga nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kul berlindung dari Rab, penciptanya manusia. Malikinas, berlindung dari Malik. Dari malikin nas dari rajanya manusia, berlindung dari ilahin nas, dari Tuhannya manusia, dari satu kejahatan saja yaitu kejahatan syaitan yang mempunyai dua sifat bersembunyi, kemudian yuwaswis visudurinas dan membisikan manusia pada dada manusia pada, pada membisikan pada dada dada manusia. Sedangkan surat Al-Falaq. Kita diperuntungkan Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dengan nama Allah. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Rabb. Bi rabbil falaq. Dari empat hal, dari kejahatan makhluk, dari kejahatan malam, kejahatan tukang sihir, dan kejahatan orang-orang yang yang hasad. Dan perbedaan di atas menunjukkan bahwasanya kejahatan syaitan yang selalu bersembunyi dan membisikkan kepada dada manusia jauh lebih berbahaya daripada kejahatan empat hal yang disebutkan di surat Al-Falaq. Karena bahaya bisikan syaitan akan menimpa hati dan keyakinan. Sedangkan bahaya yang ada di surat Al-Falaq, yang empat hal tadi, hanya menimpa fisik uh, fisik dan dada fisik dan badan manusia. Wallah Inilah uh, Tafsir singkat yang bisa kita Sampaikan pada kesempatan yang berbahagia Ini Agar Kita bisa mengambil dan memahami Apa yang ada di dalamnya Dan Surat ini surat yang luar biasa Yang mana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Berlindung darinya dan surat khusus untuk mengeluarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari bahaya sihir. Makanya setelah sholat ada syariat membaca dua ayat ini. Ketika akan tidur kita juga disyariatkan untuk membaca dua ayat ini, dua, dua surat ini maksud saya agar kita terhindar dari hal-hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam di dalam surat ini hadar wa sallallahu Allah insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke surat surat al-falak insyaallah barakallahu fikum تفضل barangkali ada tambahan atau yang lain-lainnya syukran jazakallahu khairan kepada Ustaz Agus Rinaldi atas ilmu yang disampaikan pada teman-teman.